terlanjur. Maafkan bila banyak murka, maafkan bila banyak hak tak tertunaikan. Daku hanya manusia, tak luput dari noda, namun cintaku tulus kepadamu. Kirim gak sampai 5 menit dibalas pakai WhatsApp gambar nangis. Jadi malam itu makanlah tetangga-tetangga, habis isya datang ke rumah makan mie rebus ala gaya Medan. Habis makan laki-laki ini bilang sama saya, "Masya Allah Pak, ini ulang tahun perkawinan." "Istri Bapak berapa?" "Satu." Katanya kiai istrinya banyak. "Enggak, saya satu." "Biasanya istri kiai banyak." "Satu." "Cuman kadang-kadang ya satu di Solo, satu di Jogja." "Saya satu." Tiba-tiba tetangga nanya, "Pak Ustaz, menurut Pak Ustaz siapa perempuan paling cantik sedunia?" Saya jawab, "Menurut saya tentu juga lain, wanita tercantik di dunia adalah istri saya." "Oh, siapa?" "Istri saya wanita tercantik di dunia." Besok paginya demo satu kompleks saya ke rumah saya. "Anda telah menghina istri kami, Anda telah menghina istri kami, Anda telah menghina istri kami." Istri saya sampai bingung, "Pak, ada apa ini?" "Keluar saya, ada apa?" "Anda telah menghina istri kami. Kapan? Tadi malam kau bilang yang paling cantik adalah istrimu." "Memang iya, menurut saya begitu." "Bagaimana dengan istri kami?" "Urusan kau lah, mana pula aku urus-urus bini kau." Paham? Paham. Ngerti? Kita hari ini mau ditipu. Mengatakan semua agama sama saja. Satu hari datanglah seorang dokter ahli agama ke kantor saya. Dia kerja di Jakarta. Kalau Majelis Ulama Indonesia kan digaji, Pak. Anda digaji Majelis Ulama Indonesia. Kantor aja masih numpang sampai sekarang. 230 juta rakyat Indonesia, 75 tahun merdeka. Kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat masih numpang. Kita belum punya kantor. Udah minta sama presiden gak dikasih juga. Wakil presidennya ketua MUI belum dapat juga kantor. Baik ada. Ikatan Renang Indonesia cuma pakai cap, dapat kantor. Dapat kantor. Dasarnya Indonesia ini cuma berenang pakai cap. Yeah. Dapat kantor di negara Pancasila ini. Ah, apa pun yang pilih juga dia kemarin. Kawan saya itu datang duduk. Itu duduk, saya tanya, "Mau minum apa?" "Kopi." Saya panggil pelayan kan, pelayan kantor. "Buatkan kopi satu aja, Bapak gak minum kopi." "Aku mau kopi, buatkan." Diambilnya kertas, diambilnya pulpen. "Pak Jun, apa itu?" "Hidup ini seperti sungai. Coret sungai Islam, sungai Kristen, Protestan, sungai Katolik, sungai Hindu, sungai Buddha." Waktu itu belum ada Konghucu, berlima. "Ini sungai berbeda-beda." "Iyalah pula, mana lah pula sama. Nah, semuanya mengalir ke laut, dibuatnya di karang laut." "Ya, ini laut. Ini sungai Islam, sungai Kristen, Protestan, Katolik, semua ini." "Nah, begitu sampai di laut, semuanya gak ada lagi sungai Islam, sungai Katolik, sungai Protestan, sungai Hindu, Buddha, gak ada lagi. Semuanya disebut laut. Gak ada lagi perbedaan." "Oh iya, maksudmu? Di dunia jadi itu Islam, Kristen, Buddha semuanya. Nanti kalau udah sampai akhirat, semuanya hamba Allah belaka. Karena agama itu sama semuanya." "Mak, aku aja digitukannya apalagi pilihan itu." "Iya, iya, betul-betul." "Berani menggitukan terkujur karni. Gak kupiting lehernya lo syukur." Dia bilang, "Oh, karena begitu semua agama sama." "Sama." "Oh iya, kebetulan nih." "Kebetulan apa?" "Kata gue, Ustaz Jun, ini kan sudah mau bulan puasa." "Waktu itu sudah mau bulan puasa." "Ah,
kira-kira sebulan lagi puasa. Ah, iya memang cocok. Nanti bulan puasa kita masuk Kristen. Iya apa? Biar nggak puasa. Jadi kalau kita makan siang ditanya loh, Ustaz kok makan siang? Bulan ini kami Kristen. Nah, nanti musim hari raya Cina kita masuk agama Cina. Boleh minum anggur hanya minum cibulu. Loh, ciu haram ini. Oh, sekarang saya lagi masuk agama Cina. Syukur-syukur kita mati pas agama Kristen. Jadi kita gak pakai kain kapan. Pakai celana, pakai jas, pakai dasi, pakai jam tangan, ya gak? Rambut di semir, ya gak? Ah, gak begitulah. Eh, kenapa gak begitu? Kan semua agama sama saja. Iya. Kalaupun mati Kristen, kita murtad sebulan mati, di akhirat kan tidak ada lagi Kristen Islam, semuanya hamba Allah belaka. Mulai pucat ya. Maksud saya enggak lah begitu. Setelah kalau dia tetap adalah Islam yang paling bagus. Jangan minum kopi bubur yang kuambil terus kopi. Pulang kok, pulang. Mau kau bikin aku sesat, kau minum pula kopi ku gratis. Pulang. Jangan datang lagi kau kemari sampai hari kiamat. Kalau disesatkan yang pula awak, sama semua agama. Kita harus yakin dengan agama kita, betul? Yakin dengan Quran dan Sunnah kita, betul? Jangan kita pakai akal mulus kita, bahaya bos, betul? Dulu waktu kami remaja-remaja, biasalah ngobrol-ngobrol. Enggak tersinggung, kalau sekarang bikin kita berpulisi, Kalau dulu kami biasa dalam ngobrol-ngobrol, nggak ada tersinggung. Kami lagi cerita-cerita, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Islam, saya Islam, ada cerita-cerita. Kawan saya Hindu itu orang klaim tahu. Hitam itu, anda pengen maju dan taruh di sana. Kami biasa berkawan-kawan begitu waktu muda. Apa kata kawan saya si Raju, orang klaim, dia bilang. Itu semua agama itu yang paling bagus agama saya. Kan? Dari agama Kristen, Islam, itu Buddha yang paling bagus agama saya, agama Hindu. Ah, kok begitu kok bilang? Itu katanya itu orang Kristen kalau mati itu mayat dipakai gas, pakai celana, pakai dasi, pakai jam tangan, masuk dalam peti dipaku. Tanam, malaikat datang tanya, marok buka, dia ada beri jawab, malaikat pukul. Ya, semua. Kalau Islam,